Trending. Lu enggak trending. Pak, dia trending enggak perlu beli mobil 50 miliar loh, Pak. Lu enggak trending, dia trending. Gua enggak juga. Janji Andre mau banting kamera. Saya figur di sini. Dan ini harga. Dulurs, dimanapun kalian berada, hari ini saya keluar dari pintu sebelah kiri. Nah, itu adalah pintu rahasia. Yang bisa masuk cuma saya, dan hari ini saya sudah ginding, saya sudah gaya. Hari ini saya mau menemui Raffi. Saya telepon Raffi bahwa Andre ada di sana. Dan saya calling sama Raffi kalau saya nggak jadi kesana karena Andre ada di sana. Terus bilang Raffi ke Andre kalau saya nggak jadi datang. Kita akan lihat ekspresi Andre. Dia kaget atau tidak? Pi? Di mana, Pi? Di rumah. Oh, kenaon? Eh, sama Andre lagi kolab. Wah, seru dong. Seru ya. Mobil. Gua pengen ke situ tapi ada acara Lu mau ke sini? Ya tadinya cuman jadi enggak jadi. Ada acara. Hah? Cuma gak jadi, ada acara gue. Pengen ya. Sih. Gue mah di rumah aja, Re. Gak parah-parah. Oh gitu? Sini, Sul. Re! Lu di mana, Re? Sini, gue. Aduh, sayang banget. Ini gue mau ke... Ini gue ada meeting sama TV Al Jazair. Oh gitu. Mau bikin acara Ramadan di sana? Iya, buat tahun depan. Acara Ramadan. Bareng si Tono sama si Ipul. Wah seru banget tuh Ji di situ Ji, gue pengen, aduh kalau nggak penting-penting banget mah ini gue tinggalin, ini penting juga sih. TV Turki udah telepon belum? TV Turki itu kemarin baru WhatsApp, dia tanya juga, Andre gimana, udah punya program belum? Terus gue bilang, enggak maksudnya dia udah telepon ke gue, Andre udah ada program belum? Wah gue kan seneng dong. Belum, gue bilang. Eh, jawabnya apa? Ya, dia belum punya program. Ya, biar supaya lu dapat program di TV Turki gitu loh. Terus gue bilang, belum. Eh, gue kirain mau ngasih program. Dia malah ketawa. Gitu. Gimana tuh? Cuma lu, tapi lu mesti siap-siap kalau TV Turki harus puasa. Lu kan gak pernah puasa. Ya puasa dong, puasa kan puasa itu wajib. Lu pencitraan doang, lu bikin lagu ayo puasa. Lu setiap hari lu puasa. Kan gua kalau misalkan gak kuat boleh dong, gua juga sama ustad bilang, dan gua kan harus dibayar di setelah lebaran kan dibayar puasa, sama gua juga bayar fidyah. Iya. Itu ada siapa aja Ji? Ada si Raffi doang. Lu bikin konten di situ. Kok lu gak ngomong sama gua? Bikin konten. Enggak. Kok lu gak ngomong sama gua gitu? Enggak ngobrol bareng gitu berdua gitu. Kemarin kan gua bilang gua mau kemarin. Enggak maksud gua, tapi kan lu gak ngajak. Ayo le, kita bikin kolab, kita bikin APK gitu sama Raffi gitu. Gua ngajak kok. Lu juga semalam datangnya jam segitu gua udah ngantuk. Jadi ngomong gua juga males. Lu jam 11 malam datang. Kan lu udah males. Iya. Jangan jam 11 malam dong datang. Ji, TV Malaysia. Nah, ini kita mau bikin konten dulu. Ji, tar dulu. TV Malaysia telepon kemarin, Ji. Apain lagi? Ada daerah belum kelar loh, Malaysia lagi. Enggak bener, ini gue serius. Dia nawarin program kita berdua. Oke. Terus? Programnya itu kuliner animal. Nah, jadi kita tuh makan, tapi di kandang singa. Gue aja lah. Gue aja ya? Ya udah, sukses ya. Sorry gue nggak, gue tadinya mau ke sono. Ya paling ntar malam lah. Ntar malam gue ke rumah lo ya. Oke. Oke, yuk. Thank you Pi. Yuk, assalamualaikum. Nah, jadi mereka berdua tuh nggak tahu kalau gue mau datang. Nah, jadi kita mau hoyahin. Aduh, apa ya? Hoyahin. Oh ya. Oh ya. Apa tuh?
dia mukanya kayak gimana, kaget atau gimana. Karena gue udah janji kalau malam itu mau ke rumah setelah gue ketemu sama seseorang juga. Ya, kita lihat aja nanti seperti apa di sana. Cikidot. Wah, oh, si bos besar ya, jadi dia. Gali. Bos, mobil baru. Wah, mantap. Baru. Yuk, yuk. Kita sudah sampai, tapi kita harus menuju ke rumah. Si Andre. Hei. Hei, aduh. Sini lo. Sini lo. Eh. Jadi nanti ya. Jadi gua pencuri mobil. Udah janjian. Pencuri mobil. Sama Raffi udah janjian. Kita mau surprisein si Andre. Ya. Lu pokoknya bantuin gue nanti. Oke. Okay. Lu pura-pura nggak tahu ya. Oke. Okay. Gue pura-pura bego aja ya. Oke. Okay, sip. Lanjut. Hai. Halo. Apa kabar? Gimana kamu sehat ya? Pak. Alhamdulillah, kamu sekarang udah merah-merah. Kamu malu ya ketemu aku? Eh, kelihatan merah ya kan? Aku ini YouTuber. Ah, kamu nggak tahu? Lihat dong di YouTube-nya, aku trending. Aku datang ke sini, aku mau ngekeak. Aduh, apa tuh? Aku mau ngetawain Andre karena Andre nggak trending. Nah, dia di tempat yang trending itu, dia itu mau mecahin kamera. Nah, kita lihat dia mecahin kamera atau enggak? Ya, kita lihat nanti. Aku ikut duduk di situ ya. Oke? Okay? Oh, katanya. Ya. Kamu mau kemana? Eh, jangan gitu. Oh, kamu mau nemuin temennya ya? Sama Jambul tuh, lihat tuh. Hai. Pokoknya nanti kita akan lihatnya seperti apa. Ngapain lu? Lu ngapain di mana? Gua udah janjian sama si Raffi. Gua mau ngasih tahu ini doang. Apaan sih? Tuh. Lu kok ngomong sama gua? Mana? Pi sini, Pi. Tuh lihat. Tuh. Training 3. Songong, lagu. Lu pada di rumah lu, masa trainingnya di tempat dia? Ini gua kesel nih dari kemarin, Pi. Malam-malam jam 11 malam ke rumah gua. Gua udah mau tidur. Terus tiba-tiba dia bikin konten trending lagi. Trending 3 ya? Gua sengaja nelfon Raffi. Si Andre ada di mana? Andre mau kemari katanya. Gua telepon Raffi. Terus gua mau surprise doang. Enggak, jadi maksud tujuan lu kemari itu maksudnya mau ngapain? Gua pengen gini aja lu lihat. Ini terus gua ketawa gitu doang. Ya. Please deh. Ya. Lu mau ngeledek gua maksudnya? Bukan ngeledek. Gua udah telepon sama si Raffi. Ya, please. Lu kok ngomong-ngomong? Lah gua enggak tahu dia nelpon. Lah ngapain ada? Ya udah gua ke sono. Diam ya. Lu jangan bilang-bilang. Ya gua enggak tahu mau ngapain. Udah pokoknya lu diem aja. Gua ya. Disuruh diem aja. Please. Mobil gimana, Pi? Ya. Tawarin. Hah? Mobil gimana? Jangan gitulah. Gua beli. Gua beli. Serius lu? Berapa? Oke, gua akan bersedia. Ya. Lu ketawain gua. Oke. Lu jangan nawar-nawar ke gigi lah. Ini tawar-tawar ke gigi. Nah, gua sama gua aja sama gua. Ya. Oke. Okay. Okay. Gua akan ikhlas ketika lu ngetawain gua enggak apa-apa, ya. Tapi lu bayarin mobil ini. Oke. Okay. Sip, Bos. Ini baru teman gua. Eh, apa? Siapa yang mau beli? Ini. Eh, gua lewat sini. Oh iya, gua ada dia soalnya. Lu kan ada calonnya? Ada calonnya. Iya kan? Oh, sip. Nanti gua ngatur. Oke, siap-siap harga. Tapi lu saksiin ya. Iya. Dia di lan ya. Ya lu di sini. Gua mau ngetawain dia kalau video gua trending. Yang mana? Ini. Dia trending semua kalau emang gua trending semua. Pi. Sini. Sini. Eh, lihat ya. Kayak. Nah, lihat ya. Tawa yuk. 1, 2, 3. Trending. Lu enggak trending. Pak, dia trending enggak perlu beli mobil 50 miliar loh, Pak. Lu enggak trending, dia trending. Gua enggak juga. Janji lu, lu udah ngomong ya? Udah, mau ya? Mau ya? Gak usah, udah stop ya, gak usah nawar-nawar lagi mobil ke Gigi ya. Udah ada Sule. Oke, tapi lu tuh teman gua, lu kenapa ngomong sama si Gigi tanpa sepengetahuan gua? Ini gua beli. Lu berhak marah dong. Ini gua beli, gua bawa mobil yang itu. Mobil itu gua jual ke lu. Ya. Yang mana? Yang mana? Mustang. Yang mana? Coba nanti gua lihat. Di sini. Nanti gua fotoin. Mana ya? Ini gua puyeng nih, gua puyeng. Jadi lu jadi sama gua nih ya? Gua ga ngerti. Lu udah ngertawain gua lu. Jadi nih? Saya udah mentertawakan kalau dia. Lu janji mau banting kamera. Mana kamera lu? Kapan gua banting kamera? Itu di komennya. Ya ntar, beli dulu ini. Jangan lu banting kamera ya? Janji lu? Janji, Andre mau banting kamera. Janji lu, serius kan? Iya. Kapan gua antar ke rumah lu? Besok. Janjian ya? Iya, oke besok. Oke guys.
sudah sampai, selesai. Ding, woi, gua ke rumah lo. Eh, sana. Lu gak usah nawar-nawar mobil lagi ya. Udah lo, gua kesel nih bener nih. Lu gak dapet yang tinggal sama lu pasti. Ya, jangan gitu dong. Tapi lu kalau apa-apa ngomong dulu sama gua. Ini urusan gua sama Gigi. Iya, iya. Kan enggak mungkin kita berantem gara-gara mobil. Ya, jangan dong. Kayak 35 jadinya. Ya, jadi, tapi tunggu dulu. Oke. Okay. Gigi mau dijual enggak? Gigi mau dijual enggak? Enggak. Dia mau jual gusi. Dadah. Hey. Hey, dadah dong. Dah. Da. Selamat ya. Ya. Jadi dong. Oke. Okay. Mau ke rumah lo ya. Oke. Okay. Oke. Udah selesai. Jadi gue udah mentertawa. Lu cuma mau ngetawain dia doang? Iya, gue mau. Karena lu trending, dia gak trending. Gitu doang. Kasian dia. Oke gak? Oke, konten lu bagus. terus dia mau jual. Dia mau jual itu ke gue. Kan dia gak tahu gue. Iya benar. Kan gue mah iya-iya doang kan? Iya sih. Iya kan? Iya. Antepin aja. Udah, biar yang penting trending. Yang penting trending. Yang gak trending. Ya, jangan lupa subscribe Peran Entertainment sama Taulani TV. Oke? Okay? Bye.